بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين أما بعد Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman, adik-adik serta jamaah sekalian, jamaah pengajian Masjid Namirah yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah, syukur yang benar-benar keluar dari dalam hati. Karena kita memahami dan kita mengerti bahwasannya setiap kenikmatan, kesempatan, kemampuan dan yang lainnya, semua itu murni dan mutlak karena dari dan milik Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Maka dengan itu, tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan di setiap kita melakukan ketaatan demi ketaatan, kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur agar kemudian setiap ibadah yang kita lakukan oleh Allah kemampuan untuk melanjutkannya ditambah. La in syakartum la azidannakum. Ketika satu ibadah kita syukuri, maka Allah akan tambahkan untuk ibadah yang berikutnya. Ibadah yang berikutnya lagi kita yakini bahwa itu karena Allah, digerakkan oleh Allah, akhirnya kita kembali bersyukur, maka oleh Allah akan ditambahkan ibadah berikutnya. Dan itulah kenapa disampaikan oleh para ulama, asyukru babu lihusuli husnil khatimah. Syukur itu adalah pintu yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Tapi syukurnya benar, syukurnya dilakukan dengan penuh ketaatan kepada Allah, maka insya Allah dengan syukur yang semacam itu kita akan mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, langsung saja karena ini materi saya rasa cukup panjang sehingga kita tidak terlalu panjang di mukaddimah. Hati-hati di jalan. Yang kita ambil di malam hari ini dari dua surat di dalam Al-Quran. Yang pertama, pada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Yang pertama, surat Al-Mu'minun ayat yang keberapa? 115. Ini nanti sampai rumah dibaca kembali. Al-Mu'minun 115. Dan yang kedua, pada surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Surah Al-Insyiqaq
ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Itu dua ayat yang mengawali tema di malam hari ini, yaitu hati-hati di jalan. Yang pertama, pada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Ibu-ibu yang bergerak badannya aja ya, mulutnya tidak usah ikut. Silakan maju ibu-ibu. Pada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-115. Nanti yang beruntung bisa dapat hadiah umroh. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Bisa bayar tiket dan hotel. Ketentuannya ketika sudah mendapatkan panggilan dari Allah. Setuju ya? Ya, mudah-mudahan semuanya berangkat insyaAllah. Amin. Al-Mu'minun ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, أَفَحَسِبْتُمْ, apakah kalian mengira, apakah kalian menyangka, أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, bahwasannya kami, yaitu Allah Ta'ala, menciptakan kalian dalam keadaan abas. Abas itu tidak ada tujuan, tidak ada cita-cita, tidak ada aturan, tidak ada yang dikejar, yang dicari, itu namanya abas. Maka Allah ingin menunjukkan kepada kita, manusia hati-hati. Allah menciptakan kita bukan untuk main-main. Allah menciptakan kita bukan kemudian iseng. Ngerti iseng? Iseng itu tidak ada kegiatan, tidak ada kesibukan, telapo yo, wis gawe menungso ae wis. Ndak. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian mengira bahwasannya kami, yaitu Allah, menciptakan kalian dalam keadaan main-main? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan kemudian setelah itu kalian tidak dikembalikan kepada kami. Jadi dalam ayat ini ada dua prasangka manusia yang oleh Allah disanggah. Dan kedua prasangka ini apabila tidak diluruskan, maka akan merusak cita-cita akhirat manusia. Nomor satu, Allah menciptakan kita dalam keadaan main-main, sia-sia, tidak ada tujuan. Ini salah. Maka seakan-akan Allah menunjukkan kepada kita, kalian diciptakan dengan tujuan. Kalian diciptakan dengan keseriusan. Kalian diciptakan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan kemudian sekedar iseng, tidak ada tujuan. Yang kedua, wa annakum ilaina la turja'un. Ada sebagian di antara manusia yang kemudian menganggap bahwa setelah kematian tidak akan ada kehidupan setelahnya. Maka sampai ada orang kafir di zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk Islam dengan satu ayat pendek Al-Qur'an. Ayatnya apa? Hatta zurtumul maqadir. Apa artinya? Yang pertama diawali alhaqumut takatsur. Bermewah-mewahan, bermegah-megahan, at-tana'um. Tana'um itu sing penting uripe kudu penuh dengan kenikmatan. Dikatakan oleh Allah Ta'ala alhaqum telah menjadikan kalian lalai. Lalai yang terbesar di sini adalah lalai dari Allah dan lalai dari kehidupan akhirat. Karena ada orang-orang yang ketika alhaqumut takatsur itu untuk mereka sebagai istidraj, tapi mereka tidak memahami bahwa itu istidraj. Maka ayat tentang istidraj itu Allah berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengistidraj mereka dari arah yang mereka tidak pernah akan sadar. Nah maka dikatakan alhaqumut takatsur, bermewah-mewahan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian.
itu lalai dari Allah dan kehidupan akhirat. Wes uripe pokok dunyo, dunyo, dunyo. Yang dipikirkan cuma apa? Kerja, meeting, uang, tabungan, aset, hobi, makanan, apa lagi? Kawin enggak? Nikah ibadah. Nikah enggak termasuk, Pak. Nikah ibadah itu. Setuju ibu-ibu? Jadi kalau nikah pertama ibadah, kedua, ketiga, keempat juga ibadah. Setuju Abah Didik? Loh, saya enggak tanya ibu-ibu kok. Nah, sudah. Maka hadirin sekalian, seakan-akan kita lupa bahwa kehidupan kita bukan di sini tapi di akhirat. Nah, kemudian Allah lanjutkan, sampai kapan kelalaian itu akan menjangkiti kalian? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kemudian kalian singgah ziarah ke alam kubur. Orang Arab di zaman Nabi ngerti kata-kata zurtum, kalian menziarahi, itu artinya bukan tinggal selamanya. Namanya orang ziarah itu datang sebentar, balik pulang. Itu ziarah. Mau kemana? Ziarah ke rumah orang tua. Mau kemana? Mau ziarah ke rumah guru. Mau kemana? Mau ziarah ke makam Nabi. Kira-kira kalau kata-katanya ziarah, yang terbesit di pikiran, pulang atau tidak? Pulang. Maka orang kafir ini mikir, kalau kuburan itu tempat ziarah, artinya dia persinggahan sementara. Berarti setelah itu, kita akan ada kehidupan yang kekal abadi. Sampai dengan ayat itu, tok, masuk Islam. Nah, maka oleh Allah disampaikan, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Apakah kalian mengira bahwa kami, yaitu Allah, menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia, main-main? وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Dan kalian tidak akan kembali kepada Allah Ta'ala. Artinya, setiap manusia yang lahir di dunia ini, procot, sampai kemudian dia balita, kecil, remaja, dewasa, tua, meninggal, itu dia sedang menjalani suatu perjalanan yang cukup panjang. Endingnya apa? Liqa'un ma'allah. Perjumpaan dengan Allah. Itulah maka Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan apa? At-tariqu, dalam riwayat yang lain, as-sayru ilallahi tawil. Kalau kita ini ngerti bahwa kita sedang berjalan menuju kepada Allah, maka salah satu yang perlu dimengerti setelahnya itu apa? At-tariqu ilallahi tawil. Kudu ngerti kalau jalannya panjang. Orang kalau ngerti mau perjalanan panjang, kira-kira bawa bekal apa tidak? Bawa, dia bawa makanan, dia bawa pakaian, dia bawa obat, obat-obatan, bahkan dia cari orang yang bakal menemani dia dalam safar yang panjang itu. Maka Syekh Albani mengatakan, perjalanan menuju Allah itu sangat panjang. Wa nahnu namshi fihi kasulahfat. Sementara kita ini jalan di perjalanan yang rutenya panjang, melakuni koyok keong. Jalannya seperti apa? Keong, tahu keong? Kul nenek. Dia babi metu sikile itu loh ya. Ibu-ibu waktu kecil dulu pernah enggak ngababi keong terus dicokot lambine? Celek itu. Masa kecil kita sama kayaknya ya. Sudah jalannya kita kayak keong. Sudah rutenya panjang, jalannya lambat. Itu pun kalau jalannya tidak berhenti. Ini mandek. Kesel, istirahat. Sakit, berhenti. Bosen, refreshing. Tambah kata kau. Semakin tidak sampai di tujuan. Maka Syekh Albani mengatakan apa? Walaisatil ghayatu annasilan nihaya. Maka ingat kata beliau, tujuan akhir kita bukan sampai di garis finish. Tidak. Abot dalane adoh melakuni alon-alon. Terus setelah itu tujuannya apa kalau bukan sampai di garis akhir? Walakinnal ghayatu an namut wa nahnu ala tariq. Tapi tujuan hidup kita ini apa? Untuk menjalani perjalanan yang panjang ini,
tujuannya cuma satu. Ibu-ibu, bu, bu, gak kerungu blas, bu, gak usah teriak-teriak, santai bu ya. Apa tujuannya? Satu, annamuta wa nahnu ala hadat tariq. Tujuan kita satu, apa? Nanti meninggalnya kita di atas jalan ini. Jadi gak perlu ngoyo, kudu sampai, kudu teko, tepat waktu, gak boleh kesasar, gak usah ruwet. Karena tujuan kita bukan semua itu. Tujuan kita adalah ketika kita meninggal dunia, kita meninggal di atas jalan yang seperti ini. Di atas jalan yang tetap mengantarkan kita kepada Allah. Dan itulah makna ayat Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ muslim. Itu maknanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali di atas jalan ini. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, tahu Nabi Yusuf? Bu. Nabi Yusuf gantengnya kayak siapa, Bu? Kayak ustaz. Ngenyek. Itu bukan memuji tuh, ngenyek ketoros. Nabi Yusuf itu tidak dibandingkan dengan siapapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf itu di puncak pencapaiannya setelah menjadi bendahara Mesir, semua kendali keuangan Mesir di tangannya Nabi Yusuf. Dia punya anak buah luar biasa banyaknya, keluarganya datang sampai oleh Nabi Yusuf dimuliakan, sampai kemudian terakhir bapaknya datang, semua orang disuruh sujud takzim kepada bapaknya, sampai hubungannya rukun dengan keluarganya kembali. Semua pencapaian itu ditutup dengan Nabi Yusuf oleh dengan dua permintaan. Apa permintaan terakhirnya Nabi Yusuf? Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan Islam. Tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Nabi Yusuf minta, kalau kita ini kakean penjaluan, wis dadi paling dukur, paling top, paling enak, paling soge, dungane sik donya terus. Nabi Yusuf tidak, di puncak pencapaian dunianya yang diminta sesuatu yang kita anggap opo sih kok ngono toke dijaluk gitu loh. Tawaffani musliman, ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan Islam. Muslim. Yang kedua apa? Wa alhiqni bisalihin, dan nanti di alam kubur ya Allah, di kehidupan akhirat ya Allah, kumpulkan hamba bersama orang soleh. Bersama siapa? Bagaimana ngumpuli mereka? Ya mulai ketika kita masih di dunia. Kenapa begitu? Karena orang masuk syurga dan masuk neraka sama sifatnya. Apa sifatnya? Zumaro. Apa zumaro itu? Rombongan. Berarti kalau panjenengan bangkit dari kubur, lah kok sekeliling panjenengan orang-orang soleh dengan doa wa alhiqni bisalihin, kumpulkan aku dengan orang soleh, alamat tempat panjenengan insyaallah syurga. Allahumma aminat. Itu yang pertama, surat Al-Mu'minun ayat berapa? 115. Yang kedua, nanti hati-hatinya kita jelaskan apa penghalang seorang hamba dari jalan ini. Saya sebutkan penghalangnya ada 6. Malam ini 3 dulu, diimit-imit. Cek materi ini gandang tek. Iya. Seperti anak SD zaman dulu makan kue, koncone wis entek dek diimit-imit. Nanti kalau temennya sudah habis semua, punya dia masih banyak, biar temennya ndak minta diapain. Ayo masih ingat? Ditoni, masya Allah, ya bagus, ya. Jadi kalau punya temennya sudah habis didelok, ngentek kabe, khawatir temennya minta, ditoni. Nanti temennya mau minta, ih, gila nih gitu ya. Tapi ya janganlah, itu medis itu. Panjenengan dulu gitu ya, jangan. Surat yang kedua, surat Al-Insyiqaq. Surat apa? Al-Insyiqaq.
ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Ini nanti di rumah kita buka kembali ya. Dan enak kalau ngaji begitu, Pak. Jadi mulai itu gawa sesuatu oleh-oleh. Nanti istri panjenengan dikumpulkan di rumah. Kok dikumpulkan? Berapa? Saya salah ngomong lagi. Nanti kumpulkan istri sama anak-anak. Ya atau anak dengan istri-istri kumpulkan. Kumpulkan di ceramah Dik, buka Al-Mukminun 115. Setelah Al-Mukminun 115 selesai, Dik buka mana? Al-Insyiqaq ayat 6 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia. Ini kalimat dari Allah, kalimatnya insan. Insan itu kalau panjenengan buka Al-Qur'an itu maknanya umum, mukmin ataupun kafir, soleh ataupun toleh. Semuanya sama, laki maupun perempuan. Maka pakai kalimat insan. Ya ayyuhal insan, wahai seluruh manusia yang di Masjid Namira, termasuk yang mungkin di gereja, mungkin yang di vihara, mungkin yang di kelenteng, semuanya sama Allah dikatakan dalam kalimat insan. Ya ayyuhal insan, wahai seluruh manusia. Apa Allah firmankan? Innaka kadihun. Kadih itu artinya kesel. Artinya apa, Bu? Bu, la haula wala quwwata illa billah. Bu, sudah dikasih uang belanja belum? Belum. Nanti minta saya ya. Tak kasih, Bu, jok khawatir. Emas sak kilo, sak kilo. Amin gitu loh. Sudah, amin. Maka kalimat kadih itu artinya capek, lelah, kesel. Dan Allah mengatakan itu. Maka orang yang di dunia, panjenengan cek sing paling melarat sampai sing paling sugih. Kalau panjenengan punya waktu, ceken. Kabeh kesel. Coba cek orang paling kaya sa Indonesia siapa? Kesel apa orang? Kesel. Wis sugih pol tetap kerja. Lho kalau wis sugih tetap kerja, lebedone mek melarat apa? Coba. Ya itulah dunia ini. Dan akan senantiasa begitu. Dan tidak usah kaget. Ya memang itulah aturan dunia. Innaka kadihun. Semua orang pasti capek di dunia ini. Kalau tidak capek, nanti kalau sudah istirahat di alam kubur. Itulah kenapa Nabi Muhammad mengatakan, idza mata al-abdul mu'min. Ketika seorang hamba Allah yang beriman meninggal. Apa Allah katakan? Apa Rasul katakan? Istaroha. Istaroha itu apa? Istirahat. Dari apa? Min nasobid dunia wa ta'abiha. Dari kelelahan dan kepenatan dunia. Terus istirahatnya kemana? Ila rahmatillah. Pindah menuju rahmat dari Allah. Yaitu dunia ini. Maka Allah berfirman, ya ayyuhal insan, semua manusia, innaka kadih, kalian ini pasti capek. Capeknya untuk apa? Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kalian akan capek dalam perjalanan menuju kepada Allah, ila rabbika. Endingnya apa? Famulaqi. Semuanya pasti ketemu sama Allah. Satu-satu. Tidak bawa pengacara yang kalau ngomong tangannya goyang. Siapa itu? Tidak usah nyebut nama. Di edit lagi nanti ceramah saya. Entek ini. Saya kalau ceramah di Namira ini 1 jam kali 20 menit. Tapi tidak apa-apa ya. Yang penting aman. Sudah? Satu-satu. Itulah suatu hari Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Anda buka tafsir Ibnu Katsir. Ketika menjelaskan mengenai tafsir surat Al-Ghasiyah. Ketika dikatakan di sana tasla naran hamiyah. Sebelumnya apa? Hal ataka hadithul ghasiyah wujuhun yawma idzin khashi'a 'amilatun nasibah.
amilah. Amilah itu apa? Bekerja, beramal. Dan bukan cuma beramal, nasibah. Nasob apa? Capek. Dia bekerja sampai capek. Endingnya apa? Tasla naran hamiyah. Capeknya dia mengantarkan dia masuk ke mana? Neraka. Suatu hari ada pendeta keluar dari gereja. Teng 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 di zamannya Umar. Pendeta itu khusyuk betul. Mukanya kelihatan orang itu capek ibadah. Matanya hitam, masuk ke dalam, kelihatan kurang tidur. Bahkan di sebelah pipinya ada bekas air mata yang keluar. Terus ketika orang itu lewat, Amirul Mukminina Umar itu nangis ibu-ibu. Umar apa? Nangis. Terus ditanya sama sahabat yang lain, "Ya Amirul Mukminin, ma yubkik?" Umar, pemimpinnya orang-orang yang beriman, Amirul Mukminin, apa yang menjadikan panjenengan nangis itu apa? Kata Umar apa? Ketika orang ini keluar dari tempat ibadahnya, tazakkartu, aku ingat satu ayat Al-Quran, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Capek dia dalam beramal, tapi ending dari kelelahan dia, dia dibakar oleh Allah di dalam neraka jahannam. Tasla naran hamiyah. Nah, maka semuanya ini sama, kita ini sepada pak, muslim, mukmin, kafir, laki, perempuan, api, elek, soleh, gak soleh, semuanya sama. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, pasti ketemu sama Allah setelah capek dunia ini. Terus dilanjutkan ayat berikutnya, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Tapi orang yang ketika berjumpa dengan Allah, catatan amal mereka diberikan lewat tangan kanan. Allahumma amin. InsyaAllah. Maka ada salah satu doa kita itu apa? Allahumma yamin. Yamin. Ya. Mim. Mimnya di syiddah. Terus nun. Yamin. Kitabana. Ya Allah, jadikan tangan kanan tempat kami menerima kitab. Allahumma yamin kitabana. Ya Allah, jadikanlah kami menerima kitab kami dari tangan kami sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisabnya gampang. Panjenengan tahu hisabnya gampang? Kata Rasulullah kepada ibunda Aisyah apa? Fayuqarriruhu. Oleh Allah cuma disuruh ngaku tok. Tahu ngene gak? Enggih Gusti Allah, ya wis, tak sepuro. Tahu ngene gak? Enggih Gusti Allah, ya wis, tak ampuni. Tahu ngombe iki gak? Enggih Gusti, ya penasaran ya rumen tentunya. Ya wis, karena sing roh, tak sepuro, tak ampuni, tak tutupi. Itu fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kalau ibu-ibu mungkin tahu juga duwe bojomu gak gitu. Ngakune 50.000 padahal sing dicukuk 100.000. Sering Bu begitu, Bu. Lanjutkan Bu, bagus itu. Keterampilan itu jarang yang bisa loh itu, Bu. Perempuan ini Masya Allah memang terampil. Sudah? Maka dia akan dihisab dengan mudah. Dan hisab dengan mudah itu apa? Cuma oleh Allah ditampakkan. Allah minta dia ngaku. Setelah dia ngaku sama Allah diampuni. Wes, gak usah. Wes, aman. Wes, gak nosi ngeruh. Wes, beres. Wes, gak dihukum. Seneng kita. Itu namanya hisaban yasira. Setelah hisabnya selesai, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan Allah kembalikan dia ke tempat keluarganya dalam keadaan apa? Masrura. Masrura apa? Sumringah, seneng, bungah, guyu, mesem. Allah kumpulkan, ini ibumu, ini bapakmu, ini pasanganmu, ini anakmu, ini cucumu, iki mantumu.
kumpul bareng di surga. Setelah hisabnya apa? Mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Tapi untuk orang-orang yang catatan amalannya oleh Allah diberikan lewat belakang punggungnya. Jadi seakan-akan Allah tidak berkenan dipandang olehnya. Dan Allah pun tidak berkenan memandangnya. Maka oleh Allah diberikan lewat mana? Dikongkon malik, dikekne lewat gegeri. Nyoh. Jadi kita nerima pakai tangannya kemana? Ke belakang. Tangan kiri ke belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Maka mereka akan mengatakan, waduh wis, ciloko, kata dia. Jadi kecelakaan itu sudah diketahui semenjak dia nerima catatan amal. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dibakar di neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Lihat, kalau orang beriman balik kepada keluarga dalam keadaan masrura, senang, itu nanti di akhirat. Tapi orang-orang kafir yang akan mendapatkan catatan amal mereka dari tangan sebelah kiri dan dari belakang punggungnya, itu senenge mbek anak turunin di dunia, bukan di akhirat. Lihat ayatnya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu waktu di dunia gak iling Allah, gak iling akhirat, gak iling sholat, gak iling nutup aurat, gak iling ngaji, gak iling silaturahmi, senengane kumpul-kumpul, mangan-mangan, pesta-pesta, seneng-seneng, jalan-jalan. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Semuanya oleh Allah pasti dilihat dan ada pertanggung jawaban. Sip. Surat Al-Mu'minun ayat berapa? 115. Kemudian surat Al-Insyiqaq ayat yang ke-6 sampai 15. Apa sudah? Al-Mu'minun berapa? 115. Al-Insyiqaq 6 sampai. Jadi nanti pulang istri-istrinya dikumpulkan semua. Dek, R1 sini, R2 sini, R3 yang ini jangan diedit tuh ya, R3 sini, R4 sini, 1, 2, 3, 4, lungguo, tak kandani. Nah, begitu. Setuju ibu-ibu? Tidak perlu persetujuan kok, pokok wong lanang gel maju-maju. Anda setuju tidak setuju lho, gak pengaruh. Setuju pak ya? Sudah. Nah, maka sekarang hadirin, kita perlu tahu. Ternyata perjalanan menuju kepada Allah, maka kita bikin tema apa? Hati-hati di jalan. Ada penghalangnya. Sehingga ketika di dunia ini karepe ati, keinginan hati, laisa kullu ma yatamannahu almar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahihi sufunu. Tidak semua yang manusia inginkan itu akan tercapai. Sebagaimana terkadang angin itu bertiup, tidak seperti yang diinginkan oleh nelayan. Nelayane kepingin angine nandi, angine moro nang liyane. Itulah hidup di dunia ini. Nah, maka kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab yang terakhir beliau tulis menjelang wafatnya. Nama kitabnya Minhajul Abidina ila Jannati Rabbil Alamin. Minhajul Abidin, panduan untuk orang-orang yang ibadah dalam rangka berjalan menuju surganya Allah Rabbul Alamin. Nah, dikatakan di sini hadirin, apabila orang itu akan berjalan menuju kepada Allah, maka dia akan mengalami rintangan yang harus dilalui. Dan, nun saya bu,
Panjenengan sadar atau tidak, halangan ini pasti ada. Cuma terkadang gara-gara gak ngerti, dianggap, oh, semuanya berjalan normal. Tidak ada, bukan tidak ada kendala, panjenengan gak ngerti. Panjenengan tidak tahu, panjenengan tidak concern, panjenengan tidak memperhatikan, sehingga ketika muncul rintangan yang seharusnya dilewati, ternyata panjenengan tenggelam di dalam rintangan itu. Nomor satu, al-aqabah al-ula, wahia aqabatul ilmi. Nomor satu, rintangan nomor satu yang wajib dilewati, yaitu rintangan rintangan apa bu lemes, belum dapat makan. Saya tadi datang ke Namira ini langsung makan dulu karena saya tahu di sini makannya malam, daripada ceramah ambil keluen kan. Saya datang ke warung apa namanya tadi, warung apa Abah Didi, Warung Asih, saya makan soto, saya tambahi koyah, saya kasih jeruknya agak banyak, ada kecapnya dikit, sambelnya wakil, itu kuahnya disedot, itu kecampuran koyah, enak betul. Bu, rintangan pertama, rintangan apa bu? Ilmu. Apa maksudnya rintangan ilmu? Lihat. Orang kalau tidak berilmu, dia tidak ngerti arah, tidak ngerti tujuan, tidak ngerti cara, tidak ngerti semuanya. Saya mau kemana? Karo. Mau naik apa? Ya, pokok nyampe. Kira-kira jadwalnya kapan? Ya, sembuh. Sak kenee, manut malaikat nyusule kapan? Sampai kira mati lagi. Iya, kok manut malaikat nyusule kapan? Ini bukan masalah mati, tidak mati. Ini masalah persiapan hidup setelah mati. Nah, maka rintangan yang wajib dilalui pertama, ilmu dulu. Itulah kenapa harus telaten duduk di majelis ta'lim. Duduk, dengerin, tidak usah dicatat. Buka YouTube aja. Ini sebanyak ini blaser langsung nyatet blaser panjenengan nyatet, masya Allah. Yang lainnya ini ngaji kuping ini. Pawena lek ceramah, iya pena dirungokne. Nanti pulang ceramah apa mas? Pawena, apa? Pena. Lho apa? Lah cek jaman gak penasaran, ulan ngarep tak jak mana? Lho gak ngerti gara-gara gak apa? Gak nulis. Nah, maka rintangan yang pertama ilmu dulu. Kalau ilmunya ada, ilmunya mumpuni, ilmunya mantep, maka dia tahu arah, dia tahu cara, dia tahu tempat, dia tahu semuanya. Orang itu kalau tahu uripe gampang. Contoh, orang naik mobil, mobilnya apa suaranya? Soalnya mobil saya bagus, gak ada suara ini garis. Mobil mahal. Ya apa? Mobil yang murah-murah ya apa suaranya? Rata alergi saya kalau dengar itu, gemblodak. Mobil jazz. Tiba-tiba qadarullah itu mobil mogok di tengah jalan. Di tengah hutan, gak ada uang belas. Uangnya sampai sampean tok. Dan panjenengan gak ngerti mesin sama sekali. Paling yang dilakukan cuma satu. Buka kap mesin, mari ngomong diwasno tok. Anda kira kap mesin dibuka, mesin diliatin bisa waras itu. Gak iso. Itu kendalanya gak punya apa? Ini urusan mesin ini pak, mesin, benda mati. Bagaimana urusan akhirat yang luar biasa, terus panjenengan berani berjalan tanpa ilmu. Loh, wong nyetir mobil, kan duwe ilmu nih, gas keliru rem keliru kopling, atret keliru maju, nyelip keliru ngerem, ruwet gak hidupnya? Ruwet. Nah, itulah kenapa, kalau dia ngerti ilmu, mogok mesin mobilnya, tenang. Kenapa tenang? Tinggal telepon bengkel. Nah ini punya ilmu, gak usah ruwet. Ilmu itu gak merepotkan, pak. Telepon bengkel beres ya. Apa yang servis datang itu namanya apa?
Pokoknya singgulah ya, storing-storing itu loh, bajak apa didik, datang beres sudah. Nah kalau ngerti ilmu, kap mesin dibuka, gampang, tahu. Pertama yang dicek apa dulu? Bensinnya. Dicek apa lagi? Businya. Tapi mobil jelek zaman dulu busi, sekarang gak pakai busi. Cek lagi apanya? Kalau zaman karburator, mungkin filter bensinnya kotor. Ngerti dia, karena tahu nanti dari urutan-urutan tadi ketemu penyakitnya di mana, di warasno melaku mana. Tapi kalau tidak ngerti ilmu, mandek jeglek. Tidak ngerti mau apa? Ngenteni motor liwat gak enek. Ngenteni teman yang bakal nulung tidak ketemu. Terus mau apa? Tidak bisa. Itulah hadirin, ayat Al-Quran yang pertama kali Allah turunkan yang menobatkan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Ayatnya apa? Surat apa? Nah, keliru. Surat Iqra apa surat Al-Alaq? Nah, oh mana ada surat Iqra? Anda cek di Quran manapun enggak ketemu surat Iqra. Surat apa? Surat Iqra. Ndak ono. Surat Iqra. Suratnya Al-Alaq. Ayat pertamanya nah, itu baru betul surat Iqra dari mana? Panjenengan di Quran dhewe ya. Sudah dalam surat Al-Alaq ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ditambahi khalaqal insana min 'alaq. Diulangi sama Allah. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Isinya cuma dua, ilmu dan Allah. Mek loro iku tok. Iqra baca, suruh nyari apa? Ilmu. Bismi rabbika Allah. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Diajari ilmu. Allah itu menciptakan manusia dari apa? 'Alaq. Ini ilmu. Ditambahi iqra wocon maneh. Wa rabbukal akram, Allah lagi dan Tuhanmu yang maha apa akram? Yang maha dermawan, bijaksana, yang maha baik, yang maha mulia. Alla iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil 'allama ngurui bil qalam 'allamal insana ma lam ilmu. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Jadi nuntut ilmu itu jamaah, bapak-bapak. Enggak tahu kalau di Lamongan saya enggak paham. Kalau di Malang, majelis taklim yang paling rame majelis taklim ibu-ibu. Di Lamongan rame bapak apa ibu? Bapak apa ibu? Ibu-ibu lebih ramai ya? Betul bu? Itu sudah alamat bu, ngerti tidak maksud saya? Kalau bapak-bapaknya sedikit, ibu-ibunya banyak, maksudnya berarti apa bu? Di Malang begitu, di Malang mulai kita galakkan di Malang ini. Saya bilang, loh bu, lihat bu, majelis taklim ibu-ibu gak cukup masjidnya, saya bilang. Bapak-bapak pes yang teko telu lho sapi, satu ketua takmir, satu bendara, satu sekretaris. Liane garis yang teko. Jadi kita ceramah sama kamera ini. Mereka ngomong baik kamera tok gini. Coba. Nah, maka dengan itu Rasul mengatakan menuntut ilmu itu kewajiban. Berarti kalau tidak duduk di majelis ilmu, dia melewatkan kewajiban. Dosa apa enggak? Dosa. Kenapa dia berdosa? Lihat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat. Dalam surat apa? Az-Zariyat. Yang tadi dibaca oleh imam waktu sholat Isya. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ. Sekarang saya mau tanya, panjenengan ngerti ibadah dari mana kalau bukan dari ilmu?
Itulah kenapa tidak akan ada orang sampai di tujuan tanpa ilmu. Mau kemana mas? Mau ke Lamongan. Tahu jalan ke Lamongan? Tidak tahu. Terus mau lewat mana? Ya usah lewat-lewati. Mentok-mentok lah teko Lamongan. Nah, siapa yang bilang begitu? Bisa jadi Anda niat Lamongan tekone Kenjeran. Anda niat Lamongan datangnya mana? Babat, Tuban, Paciran, Sedayu Lawas, mana lagi? Gresik, banyak lagi mana? Surabaya, Malang, Batu. Di mana? Sebutin apa? Sampai waktu nanti ayo. Tidak bisa tanpa ilmu. Itulah kata Imam Ghazali penghalang nomor satu untuk supaya kita bisa berhati-hati di jalan ini. Cek gak kesasar, cek gak bosenan, cek gak lemes, cek gak males, cek gak gampang kesel, cek gak ndang mandekan. Maka nomor satu ilmu. Ibu-ibu. Ini serius ini. Serius bu ya. Bu, dengerin bu ya. Bu, panjenengan bisa gak sabar dengan kekurangan suami bu? Misalkan suami panjenengan orangnya kurang romantis, tidak seperti Ustadz Rifki. Misalkan, saya kan bilang misalkan, nggak usah gaya tok, santai aja. Anda kok kayaknya nggak terima gitu, hasut ya, hasut, iri, dengki, haram, bukan ciri orang beriman itu. Misalkan suami panjenengan kurang romantis, tapi orangnya tanggung jawab, kebutuhan dipenuhi, anak-anak diopeni, semua keperluan diberi. Walaupun dia tidak romantis, panjenengan bisa sabar enggak dengan ketidakromantisan suami itu? Sabar. Saya mau tanya, apa pendorong kok panjenengan bisa sabar apa? Dicukupi bagus. Yo ini bagus perempuan tulen ini. Sing penting fulus ya. Fulus beres yo kabeh mlaku. Buat apa makan romantis kalau duit kan? Ya reali betul, masya Allah luar biasa. Ini cuma Lamongan apa umum ini. Nah artinya apa bu? Ilmu. Sampai Al Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyah mengatakan apa? Panjenengan tahu petani padi? Ini kalau kita pakai bahasa Lamongan, petani apa? Padi. Nandur pari. Biji padinya dimasukkan, bibitnya masuk. Setelah 2 hari mulai keluar apa? Daun kecil hijau seger. Bentuknya seperti apa? Su. Astagfirullah. Suket. Suket bahasa Inggrisnya apa? Hah? Rumput. Ya, keluar rumput. Bentuknya mirip rumput. Kalau dia tidak punya ilmu, dia kira apa? Iki aku wingi tuku weneh pari kok dikai weneh suket. Kalau tidak punya, tahan dia. Oco. Larang iki weneh. Ditunggu seminggu, kok pancet suket. Sebulan, eman-eman iki. Iyo lek suket, lek pari. Ditunggu sebulan, tetap suket. Kalau tidak punya ilmu, kira-kira diapain? Lalala, posoro-soro nandur, suket. Kalau tidak punya, yang menjadikan petani bertahan sampai 3 bulan apa? Ilmu, dia ngerti. Sekarang suket, besok suket, sebulan suket. Bukan suket ya, nampaknya. Seperti rumput. Nanti masuk bulan kedua, menjelang masuknya bulan ketiga, akan mulai muncul bulir. Betul lah Batarjo, bulan keberapa? Betul ya. Ah, sudah mulai keluar. Kenapa dia sabar? Karena dia tahu ilmunya. Dia ngerti ini benihnya benih padi. Pada pekan pertama seperti ini, bulan pertama seperti ini, masuk ilmu semuanya. Ibu-ibu juga sama, bisa sabar kepada suami karena ngerti sabarku kepada suami membuahkan. Saya ulang.
sabarku kepada suami mendatangkan fulus. Loh kok malih fulus terus? Mendatangkan syurga. Karena kalau panjenengan sabar, ada seorang perempuan datang sama Nabi Muhammad. Setelah urusannya selesai, Nabi Muhammad tanya, "Bu, punya suami enggak?" Ibu itu bilang, "Punya." Rasul tanya, "Bagaimana sikapmu terhadap suamimu?" Ibu itu ngomong, "Saya mesti nurut apapun yang dia minta." Bukan, Bu. Apapun, termasuk yang satu itu. Pokok suami minta, "Nggih, Mas. Panjenengan milih piyambak napa kula pilihaken." Gitu. Jadi, apapun yang dia minta, saya ikuti. Kecuali kalau saya tidak mampu, saya minta maaf sama dia. Apa kata Nabi Muhammad? "Ajal, fa innahu huwa jannatuki aw naruki." Memang begitu seharusnya, karena suami itu bisa menjadi sebab dirimu masuk surga atau menyebabkan dirimu masuk neraka. Nah, karena panjenengan ngerti itu, Bu, bojo masih pesek elek ndek. Tapi kalau panjenengan ngerti ilmunya, di dunia pesek elek ndek, di akhirat engko pancet. Ndak, ya gantilah. Yang ganteng gede. Ya ndak, panjenengan dipercaya aja. Ya pasti diganti kan. Nah, maka ilmu itu penting. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, petani bisa sabar sampai menanti masa panen karena dia punya ilmu. Contoh yang lain. Jujur, ndak usah gaya tok, ndak usah munafik, ndak usah jaim, ndak usah bohong. Sholat tahajud abot nopo enteng? Nah, ini bahaya ini. Abot kan jalan mlebu surga. Abot nopo enteng? Abot. Dalam keadaan tahajud itu berat, kenapa kok panjenengan masih ngoyo? Ngoyo itu kerja keras, makso awak harus bangun. Kenapa? Karena panjenengan punya ilmu. Ini tahajud, semakin berat pahalanya semakin besar, semakin tertutup, semakin mendatangkan cinta dari Allah, semakin tidak ada yang tahu, semakin Allah menjaga ikhlas saya. Akhirnya tahajud walaupun ngantuk. Yang sakit gak teriak-teriak, gak jerit-jerit, "Wah, loro dengkulku kate ucul," macem-macem dia teriak-teriak. Tapi orang lain sakit lebih parah, diem. Dipakai istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang bedain orang pertama sama orang kedua? Ilmunya. Maka kalau kita mau berjalan menuju kepada Allah dalam keadaan tidak punya ilmu, saya mau ikut yang mana? Muspro mustahil. Gak enak saya kalau ngomong mustahil, yang muspro tersinggung. Saya ngomong muspro mustahil. Mustahil, gak mungkin. Panjenengan gak tahu alamatnya mana. Panjenengan mau nulis surat, pasti otak isinya 4x4, 16, sempat tidak sempat harus. Ketara umurnya tua-tua di sana aja. Zaman sekarang gak ada begitu, Bu. Centrang biru sekarang. Zaman dulu 4x4. Terus surat ditulis rapi, tulisannya wapi, diukir kayak batik. Terakhir 4x4 tadi ditutup, dikasih amplop, amplopnya dikasih bunga-bunga, digambari, dikasih love. Ketika mau ngirim sampai kantor pos, Pak posnya tanya, "Alamatnya dereng ditulis." Wes manut Pak pos. Pribun, dikirim apa enggak kira-kira? Enggak dikirim. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Kita mau kepada Allah itu jalannya gampang. Maka harus punya ilmu. Nah, tujuan punya ilmu itu ada tiga. Tulis. Tujuan, manusia itu memiliki ilmu di dunia ini ada tiga. Nomor satu, ma'rifatullah, agar dia kenal kepada Allah.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Itu ilmu Allah, ilmu Allah, ilmu Allah, ma'rifatullah. Kalau panjenengan sudah kenal Allah, uripe penak, sugih gak sombong, melarat gak minder, sehat dimanfaatkan dengan baik, sakit pun gak ngersulo. Panjenengan bisa taat kepada Allah, tidak menjadikan panjenengan jumawa, panjenengan melakukan dosa, panjenengan ngerti bagaimana tata cara tobatnya. Itu nomor satu, ma'rifatullah. Nomor dua, tashilan li umurid dunia wal akhirah, memudahkan urusan dunia dan akhirat. Itu orang kalau punya urusannya gampang. Contohnya apa? Mobil tadi, kalau rusak enggak punya ilmu ngeluh. Kalau rusak punya ilmu gampang, cek kanan kiri beres jalan lagi. Memudahkan. Jadi orang kalau punya ilmu itu uripe gampang. Dokter sakit, ngerti, oh yang sakit ini, obatnya ini. Enak, urusannya gampang. Oh, ini air buntu. Kalau punya ilmunya, oh gampang. Bagaimana caranya biar enggak buntu? Dicek di mana? Enak. Nomor tiga, apa tujuan orang itu punya ilmu? Nomor satu, dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala agar hidupnya tenang. Nomor dua, dia akan memudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Nomor tiga, menghalangi dirinya dari kemalasan dan futur. Dari apa? Malas dan? Orang kalau tidak punya ilmu, malas, futur, mandek. Tapi kalau punya ilmu, malas, futur, dia masih bisa jalan. Karena dia dibimbing oleh ilmu. Sip. Itu hambatan yang pertama dalam berjalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu, kalau kepingin berjalan menuju kepada Allah dan hati-hati di jalan, maka rambu-rambu nomor satu yang wajib kita miliki adalah ilmu. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang kedua, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Tidak. Maka nomor satu, harus ngerti ilmu. Nomor dua, aqabatus tsaniyah wa hiya aqabatut taubah. Rintangan kedua, ada sisa berapa menit? 10 menit. Rintangan kedua, aqabatut taubah, rintangan tobat. Napa, Pak? Pak, rintangan kedua apa? Tobat. Sekarang saya mau tanya, tobat itu hanya untuk pendosa atau termasuk wajib untuk ahli ibadah? Apa dalilnya? Ya gampang. Gampang. Apa dalilnya? Gampang, namirau. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu, yang diperintahkan di sini orang yang iman. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang disuruh tobat siapa? Orang-orang yang iman. Kemudian, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman. Nah, sekarang pertanyaannya ibu-ibu, kenapa orang yang sudah beriman masih disuruh tobat? Dan ini perlu kita mengerti, supaya rintangan tobat bisa kita lewati. Nabi Muhammad, lihat, punya dosa apa tidak? Bu, Nabi Muhammad punya dosa apa tidak? Ma'sum.
Tapi Nabi Muhammad dalam riwayat yang sahih beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam satu hari, dalam satu riwayat lebih 70. Dalam riwayat yang lain 100. Dalam riwayat yang lain lebih dari 100. Kenapa begitu? Padahal Nabi Muhammad tidak punya dosa. Nah, sekarang begini. Kita perhatikan pelan-pelan. Hadirin sekalian, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Orang yang tidak mau tobat, maka dia termasuk orang yang apa? Zalim. Zalim itu lawannya apa? Adil. Kalau dia zalim, kira-kira surga atau neraka? Kira-kira secara makna lafadznya, kalau zalim surga atau neraka? Neraka. Berarti kalau dia tidak mau tobat, dia zalim. Kalau dia tidak mau tobat menjadi orang yang zalim, orang zalim tempatnya di mana? Sementara tujuan kita neraka atau surga? Loh, berarti terus punya alasan enggak? Aku gak duwe dosa kok. Mas, tobat. Woi, ngawur ae. Aku mari lapo mbok kon tobat iki. Ada yang begitu? Ayo jujur. Kalau dibilang, "Mas, tobat toh." Heh. Lambemu gitu. Lah aku mari nyolong ah. Lah aku mari mabuk. Aku mari apa? Zina, judi. Apa lagi? Mau lima itu. Mangan melok moro tuwo. Masya Allah. Mangan melok moro. Kurang dua lagi. Mangan melok moro tuwo. Bah, ya Allah, ya lengkap loh namira ini ya. Masya Allah, luar biasa. Mangan melok moro tuwo. Mari ngono minggat. Masya Allah. Panjenengan kok gak punya ilmu sebagus itu loh pak. Ini ilmu tidak semua orang punya ini. Khusus wali ini pak. Masya Allah pak. Namiro. Coba ya tolong security-nya Namiro dicek ya. Berikutnya jangan boleh masuk lagi beliau ini. Mangan melok moro tua maringono minggat. Astagfirullah. Lepasnya gak tanggung jawab belas. Sudah pak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah maka artinya begini. Ketika ada orang diajak untuk tobat, panjenengan buka kitab Min Akhlaqis Salaf. Ada kitab, tipis kitabnya. Ada 57 bab. Kecil-kecil, pendek-pendek. Itu ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid. Itu salah satu sifatnya para salaf yang berbeda dengan orang zaman kita sekarang. Itu apa? Mereka itu cinta dengan dua. Ketika orang lain menyampaikan itu kepada mereka, nomor satu, dia itu seneng banget kalau orang lain ngomong sama dia apa? Ittaqillah. Apa ittaqillah itu? Bertakwalah kamu kepada Allah. Sementara orang sekarang kalau dibilang ittaqillah, lho apa aku gak bertakwa? Sampean kok ngomong takwa itu? Lho sampean malaikat ta? Urusan awakmu? Itu bukan ciri khas pengikut para pendahulu yang baik. Nomor dua, apa yang mereka suka dari orang lain untuk diucapkan kepada mereka? Tub ilallah. Tobatlah kamu kepada Allah. Dalam keadaan mereka takwanya bagus, dalam keadaan mereka ibadahnya bagus, dalam keadaan mereka tidak banyak bermaksiat apalagi dosa besar. Tapi senang ketika dibilang bertakwalah kepada Allah dan senang dibilang tobatlah kamu kepada Allah. Orang sekarang, mas tobat, ngawur. Atau paling minim apa? Mas tobat, oh alhamdulillah sudah saya lakukan 5 tahun yang lalu. Loh setelah 5 tahun, ya wes mari mas, maksudnya di bulan baleni kayak guyo naik tobat loh. Ini keliru juga, karena apa? Tulis. Panjenengan tulis pak, At-taubatu, tobat itu, bu, tulis g, bu, tulis g, g. At-taubatu, tobat itu adalah wazifatul umur. Wazifatul umur. Apa artinya? Tobat itu kewajiban sepanjang usia. Kalau masih punya usia,
maka panjenengan masih punya kewajiban tobat. Kenapa begitu? Karena tobat itu perintah dari Allah. Sekarang tulis berikutnya. Tingkatan tobat dalam kurung istighfar. Jadi tobat dan istighfar itu tingkatannya ada tiga. Satu, tobat dan istighfar dari dosa dan kemaksiatan hukumnya wajib. Tobat dari apa? Dosa dan maksiat. Dalilnya banyak. Salah satunya apa? Wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik sebagai penghapusnya. Buruk diiringi dengan apa? Kebaikan. Nanti kebaikan yang kita lakukan tadi akan menghapuskan keburukan yang kita lakukan sebelumnya. Panjenengan tahu apa ditafsirkan oleh para ulama kebaikan yang dilakukan setelah keburukan itu? Tobat. Apa? Tobat. Jadi setiap selesai maksiat, tobat. Ustaz, mari ngono maksiat maneh, gak usah ruwet, tobat maneh. Loh, maksiat maneh? Tobat maneh. Loh, baleni maneh? Ya tobat, ya baleni ono maneh. Gak usah bingung. Sampai dikatakan tub ilallah walau adznabta alfa marrah. Tobatlah kepada Allah walaupun kamu berdosa 1000 kali. Tub ilallah walau adznabta alfa marrah. Tobatlah terus kepada Allah walaupun kamu berdosa terulang sampai berapa kali? 1000. Tapi masalahnya punya ndak kesempatan bertobat setelah dosa yang ke-1000? Kadang-kadang pas dosa, na'udzubillah min zalik. Nomor 1, tobat dari dosa. Nomor 2, tobat atau istighfar bukan karena dosa, tapi karena apa? Ibadahnya kurang panjenengan sholat isya tadi khusyuk ndak? Oh, sombong. Khusyuk ndak? Yo, kalau 100% kayaknya susah ya. Ya mungkin ada 5%-nya hilang, 10%-nya hilang, 15%-nya hilang, bahkan mungkin 50%-nya hilang. Padahal ketika kita sholat, wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat siapa? Lah kok sholat iling? Konangan ora iki peh ya Allah. Lah kok wingi rabi mana kilek bu konangan bojoku ah, ya Allah. Ya Allah. Sampai nangis, kita kira memahami ayatnya. Kok nangis mari sholat. Wah sampai luar biasa mas. Saya tidak pernah bisa loh sholat. Sampai tak urui acara nih. Rabi omane lek konangan lak sholat nangis sampai. Masya Allah. Tidak usah diedit. Tidak usah ini. Bahaya ini. Sudah? Maka apa hadirin? Kadang-kadang 50%-nya dalam keadaan ketika sholat diperintahkan ingat Allah. Ini sholat malah ingat selain Allah. Berarti salah apa benar? Maka setelah sholat, zikir pertama kalinya apa? Astaghfirullah dan berikutnya. Iya apa enggak? Itu dosa karena kurangnya ibadah. Atau dosa karena sempat terhentinya ibadah. Masuk kamar mandi, doanya apa? Luar biasa, ngaji kedukuran doa masuk kamar mandi bingung. Doa masuk kamar mandi, Allahumma jannibna. Loh kan. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi. Lek pas di masjid iling ngarepe jeding lali. Apa mang dungane pe selak kebelet e. Sudah, masuk. Keluar apa? Ghufranak. Panjenengan di kamar mandi habis ngapain kok keluar minta ampun itu lho. Ya gak lapo-lapo kok. Ya buang hajat, pipis, buang air besar, mandi, wudhu, segala macam. Kenapa setelahnya kok panjenengan minta ampun? Ya Allah ampuni hamba ya Allah. Karena sempat terhenti ibadah kita ketika di kamar mandi. Padahal tujuan kita hidup di dunia untuk apa?
Lah kok sekarang tujuan hidupnya ibadah, mandek ibadahnya nek jeding. Ketika keluar sadar, itu bukan tujuan saya diciptakan. Maka ketika keluar minta ampun kepada Allah. Itu nomor dua. Istighfar dan tobat karena ketidak atau kekurang sempurnaan dalam. Nomor tiga. Ini tobatnya Nabi Muhammad. Apa nomor tiga? Nah, nomor tiga kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Penutup. Nomor tiga apa? Tobat. Karena tobat itu adalah bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Allah nyuruh tobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun. Allah nyuruh tobat. Jadi Anda punya dosa ataupun tidak, ibadah panjenengan sempurna atau kurang, tetap Nah, ini loh, ini halangan kedua. Karena apa? Kalau tidak mau tobat, ibadai abot. Ini nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.